siapa yang baru dengan channel ni. Hi, my name is Ina. Okay, hari ni as you guys can see dekat title, Ina akan buat another Shopee haul. Tapi kali ni adalah t-shirt. T-shirt dan hoodie, okay? So, kat sini Ina ada parcel. Besar parcel ni. So, Ina akan buka dengan korang. But before that, Ina nak beritahu tudung bawal yang Ina pakai hari ni. Korang kata Ina cantik pakai tudung bawal kan? So, Ina ambil lagi satu tudung bawal. And yang ni adalah bawal satin daripada By Nurul Talib Clothing. Kalau korang nak tengok dia punya IG dekat sini. Tudung ni nak cakap kat korang, dia sangat senang nak bentuk. Dan yang Ina ambil ni, nak asal ambil warna navy blue kot, sebab Ina tak pernah ada warna ni. So Ina ambil warna ni. And dia punya jahitan, dia guna jahitan jahit tepi. Kalau korang boleh nampak kat situ, dia ada label kat sini. Okay, and jahitan dia jahitan tepi halus, warna apa, matching gaya ni dengan warna hitam. So nampak cantik lah. So tudung ni bagi Ina dia agak tebal, tapi dia sangat senang bentuk dan dia tak pekatkan jingga. Ina boleh dengar dengan jelas dan suara Ina tak berdengung. And yeah, easy to wear. Dan Ina tak gosok pun yang ni. Okay, so kalau korang berminat, korang boleh pergi kat IG dia di sini, ataupun Ina link semua dekat bawah. Dia punya WhatsApp link ada dekat bawah. And tak apa, mama masa jom kita buka. Okay, actually Ina beli ada daripada dua seller. Baju yang Ina pakai ni ada dua. And yang ni adalah layanan seller. Yang ni yang Ina pakai ni Ina nak sangat, sebab nampak macam cantik dan memang cantik pun. And kita buka. Yang ni semua strap tau. Ina ambil, Ina ambil berapa Ina tak tahulah. Okay, before that, yang seller ni ada lagi satu warna yang Ina ambil. Okay, so yang ni satu warna dan yang ni ada lagi satu warna. Okay, jom kita buka. Cepat sangat sampai korang yang ni. Yang ni Ina rasa dalam seminggu je dah sampai. Okay, so yang ni bright, yang ni dark tak silap Ina. Ina ambil dua. Dan Ina sangat-sangat happy. Okay, sebab okay, Ina ambil size L eh. Dua-dua ni Ina ambil size L. Ina suka sangat fabric dia, sebab ni fabric cotton. Bukan fabric yang biasa orang buat jumper tu kan. Bukan. Ini adalah fabric cotton macam t-shirt tu, tapi tebal. Dan Ina sangat-sangat suka, sebab kita duduk kat Malaysia, kita actually tak boleh benda yang tebal-tebal. So ni nampak macam, ni nampak macam sweater, macam hoodie. Tapi actually kain dia nipis dan sangat-sangat sesuai dengan weather Malaysia, dan Ina sangat suka. So dia ada dua warna. Satu yang ni and satu yang ni. Ina beli dua-dua sebab Ina tak dapat decide. Dua-dua lawa dan Ina memang sangat happy. And kalau korang perasan kan, Ina punya video banyak Ina ulang-ulang balik pakai baju yang strap warna-warni kan, sebab Ina suka. So Ina ambil keputusan untuk beli another batch of t-shirt. So yang ni adalah Ina ambil size XL. Okay, Ina ambil size XL. Ina ambil, so yang ni warna putih ni pada seller yang ni. Ina ambil warna putih. Semua detail Ina letak kat sini pun Ina rasa. Okay, kita pegang sikit. Okay, so detail semua Ina letak kat sini. And okay, kain dia nipis. Kain dia nipis korang, tapi bagi Ina kalau pakai on body tak nampak kot. Okay, so Ina ambil size XL. Okay, kecil, tak macam XL pun, dia macam S. Okay, so korang tahulah, dia kecil macam S, tapi dengan Ina okey lah. Asyik baik ambil XL korang. Kadang-kadang kan diorang tulis size, sebenarnya tak ada size pun baju tu. So yang ni, okay. And another one, Ina ambil another one. Black and white, black and red, black and white, white and black, I don't know. Okay, sama juga Ina ambil size XL juga yang ni. Yep. Okay, so ni sesuai lah untuk Ina pakai dengan Ina punya jumpsuit. Tada! Oh cantik, yang ni packaging dia lawa. Okay, yang ni Ina ambil size apa ni? Yang semua ambil size besar-besar sebab Ina takut tak muat. Sebab Ina takut baju tu actually kecil, tapi dia cakap size XL. So yang ni, yang ni kain cotton. Okay, tada, cantik korang. So yang ni dia ada turtle neck. Okay, kain dia agak tebal, cotton. Okay, yang ni besar. Okay, kalau korang tengok, kalau korang tengok ni besar. Alright, seterusnya ada lebih kurang sama hari tu Ina beli. Tapi yang tu lepas few basuh warna dia faded. Nah, sini pun akan sama, I don't know. Cantik sangat warna dia. So ini Ina ambil size L.
Loh, cantiknya korang. Nampak tu? Okay. Nak suka beli macam ni sebab Ina boleh pakai dengan banyak warna. Okay, nanti Ina nak beli semua warna baju ni. Ina nak beli, Ina nanti nak buat tudung haul, chiffon, dan Ina sendiri akan pilih warna daripada diorang punya swatches. So, Ina maybe nak ambil semua warna ni. Orange, biru, kuning, neon ni. Ina tak pernah ada warna terang-terang tudung. Okay, and then seterusnya, Ina pernah ada baju yang lebih kurang macam ni. Tapi tak sama. Okay, sebab yang ni dia macam ni. Dia ada cuff macam ni. Jom kita tengok. Okay. Cantik. Bila baju macam ni, Ina boleh pakai dengan semua warna ni. Korang tahu tak? So, happy. So, ada black and white. Yang ni adalah baju yang paling last sekali. Tara, dia ada hoodie. Okay. And then, dekat tangan dia ni, ada cuff. Okay, ni ada jahitan terkeluar sikit. Tapi ni boleh potong. Ni Ina boleh potong. Okay. Kain dia polyester, dia agak nipis. Ini size L korang. Cantik kan? So, tanpa membuang masa, jom kita try semua baju ni. Okay, so tu je lah video kita untuk hari ni. Baju-baju yang Ina beli daripada Shopee, semua link dekat bawah. Ada, tak silap Ina, ada 7 helai ke 8 helai baju semua tu tadi. So, kalau korang berminat nak beli baju-baju ni, semua link ada dekat bawah. And nanti akan ada another bag. Lepas tu pula, baju t-shirt stripe juga. So, Ina beli banyak sangat. So, Ina tak nak video ni terlampau panjang. So, Ina split pada 2 video. So, nanti korang tunggu video nombor 2. Ina tak tahu bila Ina akan post. So, thank you so much. And I really hope you guys see you guys again next video. Benda ni jatuh. Bye.